satu. Pas. Scott ini pertama kali nongkrong di Malang. Sek. Dan pertama kali jalan-jalan. Biasanya gue kesini cuman ke Bromo. Ke Bromo. Abis itu pulang pergi. Pulang pergi. Iya. Enggak keliling Malang lagi. Iya, abis ini harus keliling Malang ya. Iya, iya. Boleh. Ngomongin lagi lagu kedua. Ini Kisah Tanpa Pisah. Yes. Nah, ini kan lagu ini produce sama Lale Ilmanino nih. Yes, benar. Nah, alunan groovy jazznya itu kayak enak banget didengerin. Waduh. Berulang kali. Oh, iya, iya. Katanya ini kan berawal dari curhatan nih. Yeah. Cielah, ini gimana ceritanya nih sebuah lagu yang enak berawal dari curhatan gitu. Kayaknya relate banget gitu. Sebenarnya gue tinggalkan kamu. Oh, apakah ini memang benar aku cinta? Satu-satunya lalu. Next step. Radio pertama di Kota Malang, MFM Radio. Beres. Ini cerita City Pot. Oh iya. Ini cerita si Holik. Tidur mulu ya Holiknya. Oh. Makan bangun kesini. Beres. Thank terima kasih Mas Ipo. Pak dosen, thank you Pak dosen. Terima kasih sama-sama, sukses terus. Ya, semoga S3-nya cepat lulus. Amin. Belum baru mau baru rencananya mau. Tapi okay. Amin doanya. Salam buat mahasiswa yang cam-cam ya. Ridika, pokoknya jangan sampai laguku itu atau musikku itu di barengin sama musik yang apa? Mungkin entah genrenya apa, enggak mau pangkah dangdut kah apakah gitu misalnya. Kayaknya aku tahu lah kemampuan aku kayaknya enggak bakal bisa nyanyi rock, kayak susah deh. Nyanyi rock atau pop. Telah ku coba, namun sayang aku tak mampu pertahankan rindu di hatiku. Kesan aku tentang Kisah Tanpa Pisah itu adalah curhatable banget. Jadi maksudnya pas denger lagu itu bawahnya pengen curhat gitu loh. Terus kayak enak gitu kalau pas kita lagi jalan di pantai gitu, duduk-duduk santai, chillin sambil denger Kisah Tanpa Pisah. Itu kan katanya awalnya dari YouTube, dari Instagram, gimana tuh? Bisa upload juga ya waktu itu ya. Gimana bisa langsung, oke kita jemput nih, gimana tuh? Jadi awalnya bisa cover itu awalnya intensinya buat genit ke cewek. Asik. Oh, ada udang di balik batu Anda ternyata ya. Pasar ya adik ini ya. Betul. Mungkin waktu itu lagi single kali ya. Lagi single jomblo maksudnya. Ya dan waktu itu pokoknya gara-gara dia suka cowok yang nyanyi main gitar gitu. Oh, ya. Awalnya gue emang gak terlalu suka nyanyi banget. Oke. Okay. Ini kisahku dengan ini kisah tanpa pisah malam ini kisah. Oh, I have love this. Kalau Kisah Tanpa Pisah ini tuh ceritain tentang kayak dua pasangan. Oke. Okay. Salah satunya menemukan kesenangan baru sama orang lain. Gitu. Aduh, udah tergoda sih kan. Iya. Ini penggoda ini bahaya nih. Iya, benar. Iya. Kayak ada orang ketiga, orang ketiga kita naksir sama orang ketiga itu. Tapi bisa tanpa pisah di Batu Malang. Radio terakhir bungkus Lost in Java. Thank you Miki. Hey, thank you udah datang ke Malang Batu. Bos, udah ya radio terakhir ya ini ya. Mau nyambung ke Bali? Malam ini mabok dong. Wah, itu bagus.
Dedeh. Mau ikut gak? Ntar. So, kita mulai kali ini, ayo. Let's go. Membisu